Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Ustazah Ulfah yang dikasihi dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Saya dan kumpulan akan membincangkan perbincangan yang bertajuk Buli Cyber dalam Kalangan Remaja di Malaysia. Objektif Buli Cyber dalam Kalangan Remaja di Malaysia yang pertama adalah menerapkan ilmu falsafah dalam masalah buli cyber. Kedua, masalah buli cyber dalam kalangan remaja di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Izzin Adina binti Abdul Halim. Pada era globalisasi ini, generasi muda banyak meluangkan masa di atas talian secara berlebihan sehingga terabai tanggungjawab yang lain sebagai anak muda. Mereka menggunakan gadget pintar untuk bersosial dan juga hiburan. Namun begitu, risiko untuk terjadinya kes buli cyber boleh berlaku secara alamiah, iaitu buli cyber. Pada bahagian ini, saya akan bercakap tentang maksud di sebalik buli cyber. Jadi, apakah itu buli cyber? Buli cyber dapat ditakrifkan sebagai satu amalan komunikasi melalui teknologi yang bertujuan untuk mengecam, mengganggu, memalukan atau mengugut mangsa melalui perkataan yang agresif atau negatif. Penyebaran maklumat mahupun perkongsian gambar atau video lucah yang boleh menjatuhkan imej mangsa. Buli cyber merupakan ancaman yang ketiga yang terbesar dalam negara kita selepas penipuan dan penggonaman atas talian. Gejala buli cyber adalah satu masalah global yang memberi impak negatif terutamanya dalam kalangan remaja yang mempunyai media sosial. Hal ini kerana merekalah yang akan memimpin negara kita pada suatu hari nanti. Untuk membanteras perkara ini, setiap lapisan masyarakat haruslah berganding bahu untuk memupuk kesedaran dalam kalangan remaja. Pada slide ini, saya akan menceritakan jenis-jenis buli cyber yang wujud di negara kita. Banyak perkara yang boleh dikaitkan dalam gejala buli dengan perilaku secara mental dan fizikal individu. Terdapat banyak jenis buli cyber dan salah satunya adalah gangguan berterusan, iaitu perilaku menghantar mesej yang berunsur melukakan hati secara kasar dan menghina atau menggunakan kata-kata yang kesat. Sebagai contohnya, mengejek mangsa dengan menggunakan panggilan seperti gemuk, jongang dan sebagainya. Selain itu, pemalsuan fakta, data, gambar atau video. Tindakan memalsukan maklumat serta menyebarkan maklumat palsu bertujuan untuk menjatuhkan reputasi individu. Ini juga tergolong dalam mengongsi hal peribadi seseorang untuk menyebarkan berita yang tidak sahih. Menukar atau edit gambar seseorang tanpa izin dan memuat naik di atas talian juga dianggap buli cyber. Seterusnya, penyebaran maklumat berbentuk provokasi, penggunaan bahasa yang tidak baik dan menyakiti perasaan mangsa bertujuan untuk menghangatkan lagi keadaan di antara dua belah pihak sehingga tercetusnya konflik dan ketidaksefahaman. Di samping itu, penyamaran pemalsuan akaun media sosial. Tindakan menggodam akaun media sosial individu dan mencuri identiti dalam talian bertujuan untuk memuat naik bahan, menghantar, menyebarkan maklumat berunsur lucah atau tidak senonoh untuk menjatuhkan imej mangsa. Aktiviti penggunaan identiti palsu amatlah sukar untuk ditutup selagi tidak dapat sokongan yang banyak untuk diblok terus. Tipu helah dan pemerdayaan juga salah satu jenis buli cyber dengan menyebarkan maklumat peribadi, contohnya gambar atau video mangsa dan kemudiannya akan disebar oleh pembuli tanpa pengetahuan tuannya. Akhir sekali, penghendapan cyber. Aktiviti ini dilakukan atas banyak alasan seperti minat atau benci yang keterlaluan, mempunyai sikap yang terlalu obses terhadap individu. Ia bertujuan untuk mengikuti setiap langkah seseorang di laman sosial serta mengumpul maklumat peribadi mangsa bagi niat yang tidak elok. Sejak kebelakangan ini, kes buli cyber melonjak naik dengan ketara akibat wujudnya gadget yang canggih serta media sosial yang pelbagai. Punca-punca terjadinya gejala buli cyber salah satunya adalah kurang didikan agama. Ibu bapa yang kurang memberi didikan agama yang secukupnya sejak kecil mampu meruntuhkan adab dan cara pemikiran anak-anak sehingga mereka tidak mahir dalam membezakan baik dan buruk. Hal ini kerana ibu bapa terlalu sibuk memerah keringat demi menyara kehidupan keluarga. Ada sesetengah individu menganggap bahawa tindakan mereka, iaitu mencaci, meniru identiti adalah tidak salah, malah menganggap itu perkara normal. Mereka tidak sedar bahawa perkara itu adalah buli cyber yang semakin merebak di kalangan remaja. Selain itu, emosi yang kurang stabil apabila meningkat remaja,
Emosi mengawal mereka untuk melakukan apa sahaja. Setelah mengkaji sila mereka, rata-rata mengalami tekanan perasaan akibat permasalahan keluarga atau hal peribadi yang tidak dapat diselesaikan. Oleh kerana itu, mereka mula hilang kawalan dan melepaskan di media sosial dengan membuli cyber mangsa lain untuk melepaskan geram di hati. Pengaruh rakan sebaya juga salah satu sebab terjadinya buli cyber. Secara umumnya, golongan remaja yang masih kurang matang dan mengikuti apa sahaja keinginan dek kerana ingin mencuba semua perkara baru dalam hidup. Di awal usia sebegini, mereka hanya terikut-ikut perilaku rakan sebaya tanpa berfikiran waras. Bagi mereka, rakan adalah segala-galanya. Terjebaknya kes buli cyber apabila tersalah pilih kawan. Keadaan bertambah genting tatkala ego menguasai segala-galanya yang pantang menyerah kalah setelah diprovokasi oleh rakan sejagat sehingga emosi pemangsa di luar kawalan. Saya, Nur Inshira Shahnun, akan menerangkan mengenai kesan-kesan buli cyber dalam kalangan remaja. Buli cyber mampu mendatangkan kesan negatif terhadap mangsa sebagaimana buli tradisional. Penggunaan bahasa yang tidak sopan seperti menggunakan kata-kata kesat, berbaur lucah, ugutan dan penyebaran maklumat yang tidak betul boleh mempengaruhi mangsa dari pelbagai aspek. Kesan buli cyber dapat dipecahkan kepada tiga aspek iaitu dari segi fizikal, emosi dan psikologi. Yang pertama, buli cyber memberi kesan dari segi emosi di mana keyakinan dan jati diri mangsa menjadi lemah. Kebiasaannya, personaliti mangsa buli kelihatan lemah, tidak bermaya, kurang popular dalam kalangan pelajar-pelajar lain dan memiliki keyakinan diri yang rendah dan ini membawa ke arah pembulian cyber. Ciri-ciri personaliti ini juga memberi isyarat kepada pembuli bahawa mereka selamat membuli mangsa tersebut atas sebab mangsa buli ini tidak mampu untuk bertindak balas jika dibuli. Hal ini menyebabkan jati diri mangsa semakin lemah dan kebanyakan mereka menyalahkan diri sendiri dan mereka percaya bahawa kelemahan dan ketidakcekapan pada diri mereka menyumbang kepada sebab-sebab mereka dipilih untuk dibuli di alam cyber. Yang kedua, buli cyber memberi kesan dari segi fizikal di mana ia memberi impak kepada gaya hidup mangsa. Kajian daripada University Sains Islam Malaysia mendapati mangsa buli berhadapan dengan masalah kesihatan dan fizikal seperti menghadapi masalah somatik iaitu gejala pada bahagian fizikal, contohnya lemah tubuh badan dan juga masalah psikosomatik seperti sakit kepala, migrain dan masalah pernafasan yang akhirnya menjejaskan aktiviti harian mangsa seperti mengalami masalah gangguan sukar tidur, tidak lalu makan dan turut menjejaskan prestasi pembelajaran mangsa. Yang ketiga, buli cyber memberi kesan terhadap psikologi di mana mangsa cenderung untuk mengalami masalah dari segi mental seperti mengalami kemurungan, depression, gangguan tidur, insomnia dan masalah gelisah, anxiety yang menyebabkan kehidupan seharian mereka terganggu. Terdapat kajian yang menyatakan bahawa mangsa yang sedang dibuli mampu mengalami satu atau lebih daripada perkara berikut iaitu ketidakhadiran ke sekolah yang kronik, penurunan prestasi akademik, peningkatan perasaan untuk menentang serta rasa kesunyian. Mangsa buli juga mampu menunjukkan peningkatan untuk mencederakan diri sendiri, self-harm, melakukan aktiviti yang berbahaya dan cenderung untuk mengancam nyawa mereka seperti pembuatan membunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Rafiq bin Rizal dan saya akan membincangkan cara-cara untuk mencegah buli cyber. Buli cyber adalah perkara yang sangat keji. Tak kisah apa-apa jenis buli cyber, ia mendatangkan satu kesan iaitu kesan yang sangat negatif, kesan yang sangat buruk kepada mangsa. Oleh itu, saya akan membincangkan cara-cara untuk mencegah buli cyber. Perkara pertama untuk mencegah buli cyber adalah dengan mengadakan kempen anti-buli cyber. Dengan adanya kempen seperti ini, remaja dapat banyak manfaat. Antara manfaat yang boleh diperolehi adalah dapat meningkatkan jati diri ataupun sahsiah diri seseorang remaja itu. Ia juga dapat didik remaja untuk menjadi seseorang yang lebih yakin dengan dirinya sendiri. Dan ia juga dapat mengajar remaja untuk
menyayanginya dirinya sendiri. Bak kata pepatah orang putih, self love. Siapa lagi nak sayang diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Betul tak? Bukan itu sahaja. Dengan kempen ini, ia dapat memberi kesedaran ataupun memberi nasihat, memberi teguran kepada mereka yang terjebak dengan membuli cyber ini. Mereka haruslah tahu bahawa semua perkara yang dilakukan mempunyai impak sama ada yang baik ataupun yang buruk. Jadi, sesungguhnya mereka mendapat iktibar untuk tidak melakukan lagi buli cyber kerana ia memulih datangkan kesan yang sangat negatif kepada mangsa. Perkara kedua yang boleh dilakukan adalah dengan tidak sesekali berkongsi apa-apa maklumat peribadi di alam maya. Perkara ini haruslah diterapkan dalam diri semua orang, bukan sahaja remaja, untuk semua rakyat Malaysia. Ini kerana salah satu jenis buli cyber ialah identiti, pencurian identiti. Perkara ini sangatlah membimbangkan kerana ia dapat memberikan kesan yang sangat buruk kepada mangsa. Antara perkara yang tidak boleh dikongsi secara terbuka adalah nombor akaun bank, nombor PIN bank, nombor IC dan seantaranya. Akhir sekali, perkara yang boleh dilakukan untuk mencegah buli cyber adalah dengan membuat laporan di organisasi yang betul. Kita boleh membuat laporan di badan kerajaan dan di badan bukan kerajaan. Antara badan kerajaan dan badan bukan kerajaan yang boleh kita membuat laporan adalah PDRM, Polis Diraja Malaysia, KKMM, ataupun MCMM. Satu lagi badan yang kita boleh membuat laporan adalah di Cyber 999, melalui email, message, panggilan telefon, laman web ataupun aplikasi Cyber 999 itu sendiri. Mangsa hendaklah berani tampilkan diri untuk melaporkan perkara tersebut. Bukan untuk apa, untuk kebaikan diri kita juga, untuk kebaikan dan kesihatan mental dan fizikal mangsa tersebut. Kesimpulannya, semua pihak ni bertanggungjawab untuk mencegah buli cyber. Dan sesungguhnya, pada masa akan datang, buli cyber ini dapat dihindarkan, dapat dicegahkan selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akilah binti Zaini. Jadi, melihat kepada kesan-kesan gejala buli cyber terhadap remaja dan cara-cara menangani gejala buli cyber seperti yang telah disampaikan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi, kita dapat lihat beberapa perkataan falsafah yang timbul. Jadi, yang pertama adalah konsep insight. Secara umumnya, kefahaman tentang sifat insan ini sudah tentu dapat membantu kita ke arah mencari kesempurnaan dalam kehidupan. Seterusnya, mampu membimbing kita untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Konsep insan adalah berbeza mengikut tamadun. Namun, mengikut kesesuaian situasi isu ini, kami bersepakat untuk memilih konsep insan menurut tamadun Islam kerana ia menerapkan konsep manusia sebagai khalifah Tuhan. Jika anda ingat semula, gelaran khalifah bukan sahaja berperanan untuk menjaga agama, malah masyarakat dan negara. Jadi, bagaimanakah kita ingin menjaga masyarakat? Antaranya mestilah dengan menjaga keharmonian sesama masyarakat. Oleh itu, konsep insan dalam tamadun Islam ini penting kerana ia dapat membentuk kepribadian yang baik dalam diri seseorang. Ini dapat dicapai apabila semua individu mempunyai kesedaran dan tanggungjawab dalam menjaga keharmonian dalam anggota masyarakat. Dengan ini, masalah buli cyber juga dapat dikurangkan, terutama dalam kalangan remaja. Selain itu, konsep insan dalam tamadun Cina mengikut aliran Konfusianisme juga dilihat sesuai untuk diterapkan dalam permasalahan ini. Namun, fahaman Konfusianisme ini bukanlah bersifat keagamaan. Kebanyakan idea-ideanya merupakan hasil dari pemikiran yang rasional dan berkaitan dengan prinsip-prinsip etika yang harus diikuti untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Oleh itu, konsep insan menurut aliran Konfusianisme ini penting kerana ia mampu membuat diri seseorang supaya mengamalkan prinsip etika, terutamanya ketika menggunakan media sosial.
Contohnya, mengelakkan diri daripada memuat naik status menggunakan perkataan yang menggerus hati pengguna media sosial yang lain. Hasilnya, masalah bully cyber ini juga dapat dikurangkan. Yang ketiga ialah konsep Jerry yang memfokuskan kepada empat aspek yang penting, iaitu J, jasmani, E, emosi, R, rohani dan I, intelek. Jadi saya akan bermula dengan konsep jasmani terlebih dahulu. Jasmani ialah jasad tubuh badan yang perlu dipelihara untuk mencapai kesejahteraan hidup. Jadi tanpa tubuh badan yang baik, pemikiran kita akan terjejas. Kesannya akan menyebabkan seseorang itu sukar untuk membezakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Ini akhirnya mampu mendorong diri bertindak melakukan perkara yang tidak baik dengan menyakiti individu lain menerusi media sosial sebagaimana contoh yang telah diberitahu oleh rakan saya sebentar tadi. Seterusnya, konsep emosi. Masalah emosi bukan sahaja boleh dimiliki oleh si pembuli, malah kepada si mangsa buli sekiranya si mangsa menerima impak yang besar dari sudut emosinya. Akhirnya, perkara ini boleh mendorong mereka untuk turut bertindak membuli orang lain di masa hadapan. Oleh itu, emosi yang stabil sangat memainkan peranan kerana ia membantu diri seseorang itu untuk berfikir dengan baik dan mencapai kehidupan yang sejahtera, tidak kiralah dari sisi kehidupan si pembuli maupun si mangsa buli cyber. Kemudian, konsep rohani. Konsep rohani diberi penekanan dalam fahaman dan amalan keagamaan. Keadaan rohani yang baik dalam diri seseorang mampu memberi ketenangan dan kesejahteraan kepada seseorang insan. Oleh itu, permasalahan seperti buli cyber ini dapat dikurangkan kerana rohani memainkan peranan kepada kawalan dalaman yang membawa kepada kebaikan. Jadi yang terakhir ialah konsep intelek yang mementingkan pembinaan akal fikiran yang lebih kritikal dan lebih tajam. Jadi dengan adanya intelek yang baik pada diri seseorang, maka dia akan bersifat lebih matang dan berfikiran jauh dalam segala perbuatan yang ingin dilakukan. Jadi menerusi penekanan konsep intelek ini, maka masalah buli cyber juga dapat dikurangkan kerana individu yang inteleknya tinggi pasti akan lebih berhati-hati dalam setiap perbuatannya kerana dia boleh membayangkan sendiri kesan daripada perbuatan yang dilakukan sama ada terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Di sini jelaslah bahawa penerapan konsep jari ini sangat memainkan peranan yang penting dalam menangani masalah cyberbully ini kerana ia meliputi empat konsep utama seperti jasmani, emosi, rohani dan intelek. Yang ketiga ialah falsafah Islam pada bahagian aksiologi yang terdiri daripada logik dan etika. Aksiologi merupakan teori nilai yang perlu berasaskan kerangka akal menurut perspektif Islam. Logik pula ialah falsafah yang membahaskan pendapat benar. Ia juga berfungsi untuk mengawal dan mengatur pemikiran manusia daripada tersalah sewaktu berfikir. Manakala, etika pula adalah perbahasan tentang tingkah laku benar atau salah dan menjadi garis panduan ke arah mengenali perkara baik dan buruk. Daripada sini, kita boleh kenal pasti bahawa buli cyber ini adalah tindakan yang tidak baik dan harus dielakkan oleh setiap golongan terutama remaja kerana ia mampu memberi impak negatif khususnya kepada si mangsa buli. Penerapan ilmu falsafah aksiologi juga penting sebagai salah satu langkah bagi mengurangkan masalah ini kerana ia boleh dijadikan sebagai panduan untuk mengenal pasti tindakan yang ingin dilakukan itu sama ada tergolong dalam perbuatan yang baik atau tergolong dalam perbuatan yang buruk. Kesimpulannya, buli cyber telah mula menjadi satu jenayah baru yang bakal mendatangkan implikasi yang negatif sekiranya tidak ditangani secara serius oleh semua pihak. Ilmu falsafah dipraktikkan dalam diri semua pihak supaya mereka mengamalkan gaya hidup berasaskan faham keagamaan
sebagai panduan menjadi insan yang mulia dan mencapai kebahagiaan dalam kehidupan, seterusnya dapat membendung gejala buli cyber dari kelompok remaja khususnya dalam perbincangan ini. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.